Pam, pam, pam. Oh, sembilan, sembilan, sembilan. Pam, 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 pam. Gen sajak, gen sajak kan. So, so, so. Balik, balik. Usah, tak masuk. Kau, kau, kau. Jom pergi. Kau, kau, kau. Kau, kau. Laju, 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 laju. Alhamdulillah. Oh, jaga dia masuk tali ni. Pisah dah sikit. Pisah dah sikit. Pam, pam, pam. Pam. Pam, jaga, jaga. Jangan main lama sangat, pakcik. Jangan main lama sangat, pakcik. Assalamualaikum, selamat pagi, jumpa lagi kita ni. Jumpa lagi kita ni, ok. Hari ni saya buat geng-geng Flattronic, Flattronic Penang. Geng-geng Flattronic ni regular customer lah. Ok, hari ni kami bernam lah, customer 5 dengan tekon 6 lah. Hari syawal kita hari ni memang cancel, book cancel. Jadi saya suruh dia standby, standby, tunggu standby sini. Kok-kok ada yang bertindih kan. Jadi itulah sebab PKP yang pasal kan, tu yang jadi cancel tu. Jadi kalau kata cancel, kalau bagi tahu awal boleh tak kita adjust trip lain kan. Hari ni Sabtu kan ni, tapi kita tak ada buat apa lah, tak ada rezeki kita lah. Tak apalah, bagi adik syawal kita tunggu tak, kukuk ada yang bertindih, buk bertindih lagi kan, dia boleh cover lah. Jadi suruh standby lah, kalau dia tak tak ada lagi, tak tahu pandai-pandai dia nak lena ke nak apa kita. Ok, sebelum kita nak keluar tu macam biasa kita check suhu badan dia dulu, ikut SOP kan. Tu ni 36.8. Meh, hang 37.1. Hang mai ni. 37.0. Pak Long 36.9. Cepat baca sini tinggi je. Nah, 36.8. Bila semua lepas ikut SOP lah, semua 36 jantulah, ada 37 seorang. Ah, 36.7, 36.7. Alhamdulillah semua lepas ikut SOP. Okey, lanjut dah apa kot. Barang dah lepas turun dah, enjin dah panas, jom pelan-pelan kita jumpa kat sangkang. Sampai ke sangkak lah. Masalah sangkak ni, dia pecah. Sangkak putih, tapi dia ada pukat. Kamu nampak dah pukat? Kamu nampak dah pukat? Ha, pukat. Pukat dia bulintang tu. Jadi pukat ni kita nak tarik. Nak tarik main sini. Ada ikan tu. Ada ikan tu, pukat tu. Ada ikan tu dalam tu. Kita tarik ikat kabut. Ha, kita baru kita boleh mengai. Harap-harap dia pemudahkan rezeki kamera ni. Ni but banyak ni sangkak ni. But tu. But. Keliling ingat. Dekat 10 biji pun tu. Yang beromai. Baru kita beromai. Belakang sana dua. Boleh kita try cubalah sangkak ni, harap-harap berjaya lah sangkak putih. Ha, kita cuba. Harap tak ada yang bangau lah, kita cuba yang terbaik. Pukat dah mok tu, kita dah angkat dah pukat dah. Pukat dah kita angkat, kita ikat kabut lah, kita tak buat apa pun. Kita angkat ikat kabut, jadi kita ada space nak mengai lah kan. Ha, pek tu pun dah tahu dah Sabtu ni bud banyak turun, dia tak mahu nak angkat pukat dia. Yang syok tu pukat dia ada ikan, dua ekor kat sana. Wah, tu ada ikan tapi kita tak ambil lah kan, tu hasil dia pun. Jadi kita cuma nak mengai lah, sekejap kita lepas balik pukat dia. Kita buat apa, kita ikat je. Ha, kita ikat pukat dia, buat keliling tu. Jadi dia boleh mengai lah. Cuba orang pukul naik sekap kan. Tu dua ekor tu. Tu sekap 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 buka dah tapi tak ambil, tak usik lah. Pak Syim, Pak Syim boleh Pak Syim? Tak ada lagi, tengah kosong lagi, kosong lagi. Ha, ramai pun. Sabar, sabar lagi makan lagi. Sabar. Tu pakai duduk mengai, pakai duduk pulung mengai. Sekap putih ni. Takut kan? Jom. Jom, kau jom. Kau. Jom, kau jom. Nasib hang lah sekat oi. Dua ekor tu. Dua ekor tu. Sekat oi. Langgar PKP je pasal ni. Langgar PKP je pasal.
kedua, sangkat kedua. Sangkat pertama tadi ada pukat tu, ikan tak mau makan kan. Jadi pindah main sangkat kedua. Sangkat kedua ni sangkat yang semalam kami dapat ikan merah tu. Sangkat ni tadi ada bot duduk lah, dia balas 4 ekor lah. Jadi kami main apa tu, take over pula lah. Tukar pula, kami main duduk pula tengok nak makan ke tak kan. Tak apalah, tengok rezeki adalah, kita dah cuba yang terbaik lah kan. Sangkat kedua ni masing-masing membangau ni. Tadi dia bagi jamu mata lah, sekap kat pukat tu. Jamu mata saja sekap kat pukat tu. Tak apa, tak apa, petang lagi dia cari sekap pula ni. Dia cari ikan merah jenah tu. Cuba sangkat kedua. Tengok, ayam pula laju pula ni. Tadi main tak slow, dia main laju lah sikit. Jom, kita tekan sangkat ketiga. Jom, 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 kau jom. Kau semua, kau semua. Dah main sangkap ketiga, sangkap ketiga. Sangkap pertama tadi tak berjaya sebab ada pukat, jadi tak syok orang mancing kan. Jadi sangkap kedua pula, sangkap yang merah tu, tak makan langsung, tak makan langsung. Ada 2 biji bot pun tak makan, jadi kita pindah lah. Kita pindah main sangkap ketiga. Sangkap ketiga tak ada bot, kami sebiji lah sangkap ni. Jadi ada chance lah untuk dapat ikan tu kan. Kita buat, kita cuba yang terbaik lah untuk dapat ikan kan. Masing-masing lagi membangau, masing-masing lagi membangau. 3 sangkap lah. Tak apa, tak apa, kita tunggu bot lah, boleh resen kan. Lagi sangkap ketiga, sangkap ketiga. Alhamdulillah, sangkap ketiga tekong pembuka lesen. Tanda eh, tanda. Tapi tekong tak bangau dah lah. Tekong tak bangau dah. Skrip kita ambil buang jauh sikit. Skrip kita ambil buang jauh sikit. Lepon punya skrip tu ada dalam poket ke. Lepon lagi kita buat pulak lah. Petang ini tengah siapa yang nak kena buat pulak skrip dalam poket. Buatlah ni tekong kita dah buang dah skrip. Kita dah cuba baru duduk je, dia makan dah tekong. Tak apalah, first umpan. Sangkat ketiga first umpan, jadi makan dah tekong. Jadi tunggu satu pun dia makan lagi kan. Bisa tak besar lah, boleh lah. Lepas lah lesen. Ui, tanda lesen dah, lesen dah. Baca lesen dah, buang apa tah? Skrip buang lah poket tu, buang. Skrip lah poket tu, buang tanda. Lesen dah tu, tanda kecil pun tu lesen dah tu. Sekilo atas baru lesen lah. Wey, kau lesen sikit lesen lah. Ada nama punya, sekilo atas. Nak makan udang tu? Makan ikan? Sentuk ada ikan kah? Sentuk tadi ada ikan lah. Kau mai termenung lah. Bumbu pun paling, bumbu paling. Ada ikan ni, tak kena tunggu saat dalam 15 minit ni. Tak ada kena pindah sangat lagi. Duri buat timba, duri. Nak nampak nak ambil duri? Ambil buat timba, ambil timba yang pecah. Tak tanam pula. Jom, kawal semua ni. Main sangkap keempat, sangkap keempat. Sangkap ketiga, sangkap ketiga dia alhamdulillah lah, boleh tanda 2 ekor. Tekok boleh tekok tu, 4 cat kita boleh tekok. Jadi tak makan ni, kita pindah main sangkap keempat pula. Kita dah main area-area sini lah. Kita dah cari lumpur lah, dah pecah lah sebab semalam lumpur kuat. Jadi kita dah pusing-pusing cari lah. Wah, rezeki ada, kita cuba kat keempat ni. Eh, seorang ambil sok lah. Faham tak? Faham. Oh, jenah. Kanik. Alhamdulillah. Besar tu kata kat lepas tu tadi, orang tua tadi tu main sini jenah sang-sang ni. Tak tahu. Pakai udang lah. Udang. Tu kata dia pakai udang. Udang kalau besar lagi cantik. Dia mau udang, turun semua udang. Dia mau udang, turun semua udang. Nah, kalau saat ni kalau kena 7-8 ekor lega. Turun semua udang, turun semua udang. Lesen dah, skrip buang jajuh lah, silap lah. Haa, silap. Skrip buang jajuh lah. Memang lah, dah buang awal lagi. Dah buang awal lagi dah. Kita tahu dah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ikan ketiga lah. Ni bukan ikan sangkap ni, ikan liang ni. Dia oris macam kan. Oh, merah angkat terus pada. Angkat terus Pak Long. Pada ti. Angkat ikan dulu, tak mau tunggu sauk lah. Tak mau tunggu sauk dah. Angkat terus. Skrip buang jauh sikit Pak Long. Skrip buang jauh sikit, boleh ikan merah dah. Alhamdulillah. Ada berapa orang kita yang pakai topi, yang pakai topi warna merah? Masih membakar. Aduh, alhamdulillah. Mata tak ada, tak kira. Mata tak ada? Mata tak ada, Long. Siapa kata mata tak ada? Merah. Ni merah sangkap ni. Dia berjalan main sini.
Ikan keempat, ikan keempat. Huh, merah menyala ah noh. Awak kali tu mata tak ada belah sana. Oh, ada 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 ada. Ya, ya. Ikan dekat tali dia tu, kompas kat aja eh. Tengok. Ada kompas tak? Antara sikit rasa buka kompas eh. Ada merah makan susu. Abah eh, umpan habis tu, orang budang ah. Dah habis tu. Oh, kasak tu, kasak tu. Oh, kasak tu, pam. Dia baru nak kunci, baru kunci drag. Baru dia nak kunci drag. Dia tadi tak mau kunci drag saya kata. Pam pajak, pam pajak. Pam pajak. Pam pajak, pam pajak. Wah, wuhu. Alhamdulillah. Steady ya, pajak. Steady ya. Dia cari hang juga dah. Cari orang lucu juga tau. Alhamdulillah, baru nak ajak pindah. Dia makan dulu, dia makan dulu, dia makan dulu. Baru nak ajak pindah. Ma, ni pajak, yang ni pun kira lesen pajak eh. Tadi tanda tak kira lesen pajak eh. Ni pun kira lesen. Derek tu, dia tak mau kunci. Tang ikan makan pun nak kunci. Ada patah pajak? Standby, standby dah. Kuda-kuda dah buruh dah. Tunggu nak sentok lah. Ha. Tak ada alat ada ambil udang lah tu. Oh, tak lekat. Tak ada alat ambil udang. Udang, elok udang pun kuih kurang dah. Ikan pun makan elok. Sekok udang tok tu mau terus balas. Ha. Kalau ada lagi 60 ekor, dapat 60 ekor ikan lah. Okay. Yang ni penentuan ni nak bangau seorang-seorang ke nak bangau berkawan? Dua orang lagi membangau. Dua orang lagi membangau. Dia kan kalau membangau ada kawan tak apa. Jangan sorang-sorang. Teruk kena sorang-sorang. Pacat gelok je. Nak beli lesen gelok je. Ada? Oh, sembilan, sembilan, sembilan. Pam, 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 pam. Gen sajak, gen sajak kan. Sok, sok, sok. Malik, Malik, sok. Tak masuk. Harik, Malik. Malik, tak masuk. Bola, bola sok, bola sok dulu. Bola sok dulu. Alhamdulillah. Gen sajak. Hang gen sajak betul lah. Dapat sembilan. Balik. Tu aku kata dah nak bangau jangan sorang-sorang. Berdua tak apa ni sorang-sorang teruk kena balik. Tak kira. Bangau tu gen sajak sembilan. Eh ni ni jangan buka lagi biar duk lasuk tu. Kepok duri dia. Kepok duri dia tu. Ni ni dek dek pakai player bas panjang lah. Kena tangan sekali. Biar ni ni jangan macam tu. Biar duk dalam sok. Ha, kok noh, kok noh. Kok bawah noh, ha. Dia kelepiak tak kena, hang. Kena tu, kita balik pi balik penggalan tu, eh. Sembilan, geng sajak. Ha, betul geng sajak betul, ya. Jangan dibolehkan. Bertimur, bertimur, bertimur. Duri. Tu kayang tadi. Ini tu kayang. Faham? Dia apa? Duri sangkut siapa tu? Sangkut tali siapa? Boleh timbul, boleh timbul. Oh, elok lah, elok. Dia keluar lagi tepi duduk sat. Dah, sat. Balik sekali lagi. Temenung, temenung. Sangkat lain pula, jom. Jom. Sangkat ke robot pula ni, sangkat kelima. Kelima, jom, kelima. Jom, 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 jom. Malik, jom kelima je, ya. Malik lah, tutup tu. Lepas tengok sikit bulu kat, kat lehak tu, bulu putih. Malik, balik, balik. Main sangkat kelima, sangkat kelima. Sangkat keempat, ya, alhamdulillah lah. Boleh merah, ada lima ekor pun. Empat ekor ke lima ekor lah boleh. Tapi ada seorang lagi membangau, seorang lagi membangau. Yang ada semua skrip semua buang lalu dah. Ha, seorang kita lagi tu skrip dalam poket ni. Tak boleh tunggu petang lagi suruh dia buka ah. Okey, kita cuba nak sangkat kelima ni harap-harap jayalah. Ha, kita try cari merah perlu. Sekak tadi petang pun kita pergi cari. Lah ni kita cari merah jenis hak dulu bagi ada hasil dulu kan. Petang-petang sikit baru kita cari merah. Eh, cari sekak. Okey, lain ni kita cuba nak sangkat kelima ni. Harap jaya.
Kau kau main Duri. Sangi dah. Tiba. Sudah siap? Hah? GT. Alhamdulillah. GT. Finally. Lesen kau apa? Lesen kedua? Lesen kedua. Balik. Lesen kedua. Lesen kedua. Tutup habis muka-muka. Bukan kita lehang. Muka-muka. Mau tutup habis. Lesen kedua. Eh, orang mana merah ni sekarang ni? Maring merah bukan main galak sekarang ni. Hari ni tak mau makan pula sekarang ni. Semua kau semua jom. Jom, pindah sangkat lain pula jom. Jom. Apa balik? Dia buat apa tu? Habis ke? Sangkat ke-6. Sangkat ke-5 dia alhamdulillah boleh GT tekok. GT buta dia kan. Dia pun kata GT buta tekok. Jadi tu kita duduk lama ni tak mau makan, tunggu merah ikan makan, ikan merah makan tapi tak mau makan. Jadi kita pindah main sangkat ke-6 lah. Kita try cuba kat sangkat ke-6 ni, harap-harap dia lah sangkat ke-6 ni. Nampak macam makan tu, tak baik lah. Mari kita cuba ngak. Harap-harap boleh lah 2-3 ekor kan. Eh buah ha? Mana? Oh tu dia elok dah. Mengai sangkak pula, mengai pagang sangkak pula. Dia belit 2 kali habis ladung tu. Kau otori lah Cik Iman. Jom semua kau otori, jom semua kau, jom. Ayah suruh ni. Jom. Dah kita bubuh sangkak dia dah. Jom kau, jom. Lagi kita main sangkak ke-7. Okay, kita cuba sangkak ke-6 tadi ayat menyerong. Jadi kita boleh pasang sebab masalah dia dah ni ayat dah nak surut dah. Jadi kita main pindah main sangkak ke-7 lah. Sangkak ke-6 tak ada duduk lama. Sat ya tu. Kita dah cubalah sangkak ke-7 ni. Tak apa nak pergi. Kalau kita yang membangau tak bangau seorang je. Seorang lagi ya. Dia tak ada kawan lah. Seorang lagi dah kita cuba dengan ni harap dia. Kak Liga Umpan sampai depan bot. Bolok tu. Hampa betul lah. Rajin-rajin cik umpan ikan tu. Rajin cik umpan. Sayang tu. Ikan tu sampai tegur. Hampa suruh cik umpan lah. Sampai dia main depan bot. Rajin-rajin cik umpan. Dia ikut pada depan bot. Ini ikut tak? Ini tak ada. Ini tak ada. Ini bangau ikut dah. Bangau ikut umpan. Cepat. Kau. Jom berhenti. Kau. Laju. Laju. Allah. Rambut berapa pound, cik? Hah? Tapi apa drag tak tutup? Hah? Hanapi mana drag buka tu? Drag hanapi mana buka tu? Aduh, dah pesan berkali-kali pesan drag tutup. Sekak makan tu. Aduh, sajalah pun tak mau. Aduh, dok yang drag dah heran nak buka pergi mana? Tadi kalau drag tak buka, cepat sikit naik. Sayang seka. Habis lari seka tu, mata kain tu kat mulut. Sak kau tu. Mula dia balas dah. Bro kita tu, dia balas kat atas. Tapi sambil karau, seka balas. Lepas tu tak puas, tak lekat. Bro kita pula dia karau umpan tu, tak tahu seka balas. Seka balas pula, drag tak tutup. Kena karau laju ke, karau laju sampai situ putih kan lucu. Putih. Ya aduh. Yang tu memang besar-besar dia tu. Memang confirm sabah tapi memanglah lepo besar-besar lepo tak mau ambil. Lepo nak kecil-kecil ya. Yang besar-besar lepo lepas balik. Besar-besar lepo lepas balik. Aduh. Eh tak boleh abang kita cuba lagi sangat ni. Kita cuba baru nak makan sekok dah pi lucu. Putih pula dah. Tak apalah. Tunggu sat aku boleh makan. Tak lepih nampaknya dah. Tertiaklah. Macam-macam. Tadi yang bagi lucu sekap. Ya ni ikan makan. Aduh. Hamba liru kat mana ni? Ikan. Aduh. Takkan duduk atas pukat?
Sekali dia masuk dalam. Aduh, lama. Kan tarik di. Balik-balik makan tu. Buka trek, buka trek. Aduh, entah. Tak tahu nak kata. Dia balik-balik makan tu eh. Pil tak tahu takut. Dia duduk luar je tu belakang kayu kan? Aku ingat dia sangkut bawah tu kot. Pergi-pergi tu, pergi tu. Sat, mai Sat, tengok Sat ni. Apa jadi dia dah tau. Tau dia dah lelup lah. Dua kali dia buat kerja, tak bawa kita dapat ikan. Pergi-pergi. Kali lah ikan, baling-baling ikan makan. Tadi sekat makan. Karau umpan. Ha, ni dia baling-baling ikan makan tu. Eh, lalas sangkut. Tarik-tarik putih. Apa punya tangkai lah dia. Semalam dia main sabun ni. Dua kali putih. Tarik cuba-cuba aku boleh makan. Semua ni salah topi merah. Semua ni salah topi merah. Dia buat lepas sekap, dia pun ikan apa buat lepas putih ni. Dua kali dia punya kerja. Tidak sangka ni boleh besar-besar dah. Aduh, anak dulu apa dah? Apa dia tu? Pi dekat topi tu. Tak apa dia pi dekat topi masuk. Ponen. Kau je. Main sangkak ke-8, sangkak ke-8, sangkak ke-7 tadi tu. Bro kita topi merah tu dia bagi dia lepas tu sabah dua ekor. Sayang tu ya. Tu pi dia udah dia pi tu ponen. Aduh, dah lah cari ikan sabah punya sesa dia pi lepas pula. Tangkap dah lepas hari ni. Dia ambil kecil-kecillah. Ha, tak apalah kita cubalah kakak. Sangkak ke-8 ni sangkak yang kami duk balas 2 hari ni. Saya duk balas yang trik lepas dengan trik kemarin kan. Trik lepas tu yang boleh jenahak merah GT. Ya, sangkak ni lah. Yang kemarin boleh GT dengan jenahak pun sangkak ni juga. Jadi kita try cuba dengan sangkak ni. Dia try cubalah. Dalam ni masalah ayak pun menyerong ni. Dia tak jalan masuk ni. Selalu sangkak ni dia makan tak ajak jalan masuk. Tahu ni dia tunggulah ayak jalan masuk. Sekejap kita try cuba. Ada rezeki ada lah kita try cuba kan. Tambah-tambah hasil kan. Lepas tu kalau tak ada kan kita turun bawah cari sekap. Bam, apakah ikan tu? Habis kau habis. Ikan apa? Duri. Patut berat. Dia kau habis dengan tali-tali kita. Amor, dia kau habis. Tu dia. Tali semua kau habis. Nak sambutah pun, Syarab. Buka ikan tu. Wah, dua kali putus lah ni. Aduh. Dia tarik lah. Ya? Bukan budang. Kata kena pakai udang jenahak tu. Tang fee obang tu 10 pound apa? Aduh, putuih pula. Melambur, tak ada nak buat video. Pak Long punya bagi habuan melambur, GT ya. GT. Besar tu lah dia punya karam melambur. Tu kalau kena sekak tadi yang bro kita dapat kat dia tu. Tapi dia aduh, sayang tu teringat sekak tu lah. Alhamdulillah, tunggu dia lama GT pun nak makan sekok. GT pun nak makan sekok. Tadi makan putih sekali, lepas tu ada bau GT dia makan sekok. Takkan berudang berhabis ni. Makan udang belum? Cari sekak pula. Tak mau makan dekat ni. Ni semua pakcik yang pasal lah dia bagi putih. Dia bagi putih hari ni, putih lucut. Nak kata mengel lama dah. Tak boleh kek merah tu. Dia saja yang besar-besar semua dia bagi lepas. Kek merah tu. Okay, jom kakak jom. Kita main sangkak ke 9 ke 10 lebih kurang tu. 9, 10 ke 8 gitu lah. Lupa dah sangkak apa dah. Pusing punya lama. Sangkak bawah ni semua kami pusing. Habis semua ada pukat. Depan kiri kanan ada pukat. Depan belakang semua ada pukat. Aduh, setiap sangkak yang target nak cari sekap tu semua ada pukat. Jadi tak boleh nak target lah. Sangkak-sangkak yang target depan saya dulu, depan sekap tu kan. Tak boleh nak duduk lah. Jadi kita pindah. Kita lari main tengah sikit. Tengah sikit ni pun tak ada lah pukat. Tapi dia tak tahulah. Dia try cuba lah. Sangkak ni sebab apa? Sebab ada kawan kita seorang gitu tengah membangau. Kami cuma cerita tak mau bagi dia membangau lah. Ni suruh dia pulung sikit bawah. Boleh semua duduk dia seorang dia je bawah. Dia pulung sikit. Lepas kita cuba sangkak ni. Harap-harap dia lah sekap tu. Ikan mati boleh pun nak mengai. Tadi ikan hidup lepas tak mau nak ambil. Lepas balik.
petang ni membangau ni, membangau. Hai, sangka yang di target tak boleh duduk, semua ada pukat. Jadi sangka ni kita try cuba mak. Nah, kalau dia mau makanlah. Pulung ni, petang dah ni. Pulung ni. Balik. Skrip dah mana nak pukat eh? Sok. Masuk tali je. Kiri. Alhamdulillah. Jaga dia masuk tali ni. Pisah dah sikit. Pam. Jangan main lama sangat pak cat. Kalau pak cat jaga tali tu pak cat. Ha, sok balik sok. Balik. Jangan lagi balik. Tadi dia nampak saya sok. Sok. Tunggu ikan naik, lu ikan naik dia. Apa? Balik sok. Macam mana balik? Hang saja pergi lepaskan balik. Balik. Ampun. Alhamdulillah. Mana boleh dia? Aku nak risau balik masuk tadi balik. Dahlah punya nak dapat sekap punya seksa. Finally. Mana dah? Tunjuk angkat sikit. Tunjuk ni. Finally. Jadi juga cari sekap balik. Alhamdulillah. Ada besar ni. Besar ni dia. Makan tak dekat dia. Alhamdulillah. Dapat juga sekap. Dapat juga lepas bagi lepas sampai 4-5 ekor di sekap. Ya ni dapat juga. Nasib baik bukan topi merah. Kalau topi merah putih ni. Jom kita pilih sangkak. Aku lepas pergi makan. Sekap tak ada dah. Jom kita pilih sangkak lah sangkak ni. Pilih sangkak tak ada cecau. Oh tu orang depan tu. Tu. Oh, aku tarik sekap macam tu tak mahu tadi tapi tarik. Ni. Apa dia tu? Orang ajak pindah. Dia kayu pun kayulah. Ni kalau dia bagi pendangan sekap tadi yang putih dia kan. Ha, dia bagi ganti kayu lah kan. Dia ganti kayu. Kayu pun mengai. Jom kau jom. Pindah sangkak ke 10. Ha, yang ni last sangkak kami lah. Sebab sangkak ke 9 tadi dah dapat sekok. Jadi token mai dah bagi makan. Jadi ikan tak mau makan lah. Sebab dah bagi makan dalam sangkak. Ikan lari masuk bawah sangkak lah. Jadi kita pindah lah. Mai sangkak last sangkak ke 10. Yang ni last chance lah bro kita. Last chance bro kita untuk dapatkan lesen. Tak ada dapat lesen tak? Buklah skrip dalam poket baca. Lepas kita cuba lah sangkak yang terbaik. Kau dapat tambah 2-3 ekor dengan sekap kan. Mana tahu. Dari jam pun dah pukul 5.45 ke dah. Lebih kurang gitu lah. Kita cuba lah sangkak ni. Alhamdulillah. Lucu. Sekap lucu. Aduh sayang. Ni. Cakap tengok sikit. Aku duk kata dah sekap sini jaga. Standby. Dia dah makan. Dah lucu. Lah sangkak ni. Pasal apa bukan balik? Lepas dah lompat dah sekap pun. Lompat dah. Boleh. Cepat. Masa tak banyak dah. Woi, ambil ikan lu. Woi. Aduh, dia beli piangkat terus lagu tu. Hamba dekat jamban lah. Kat jamban, dia beli kat jamban tu. Nampak jamban tu? Jamban tu, dia baling bawah jamban tu dapat sekap dah. Alhamdulillah. Mana angkat sikit? Angkat lagi sekap mana? Ada mata sekap tu? Alah, saya besar ni. Tadi besar ni? Besar ni? Lucu dia? Ya, saya besar ni. Sangat ni. Syok sangat ni. Tapi dia... Dia jarang-jarang sekali makan. Oh, finally. Hang balas dendam balik. Hang bagi putih 2 kali. 2 kali sekap makan putih. Ah, balas dendam balik. Ha? Dia angkat terus bahaya tu. Tunggu sauk. Pasal apa? Bukan balik. Apa ada masa lagi? Pulang. Nak buat video. Ni, dia makan pula dah. Video terkali tak ada nak ambil strike. Dia punya pump. Macam tu kita mop. Dia ikan lompat sekali tu. Kira pump main kabut terus. Naik terus. Dia tak lompat, dia tak selam dah layak. Punya orang kata 4x4 punya karau tu. Yang tu pun betul. Bukan macam hang tadi. Karau tak main. Aduh. Dapat juga kat dia. Dapat juga last day. Dapat juga. Lucu sekali. Dapat juga kat dia. Tak sia-sia. Dia makan lama apa dah? Kemang-kemang apa yang patut lah.
Yang mana yang membangar tu, cuba lagi nah. Ha, jangan lupa nah. Skrip pula dah poket siap-siap. Sat kita baca. Yang mana yang ni kemah-kemah apa yang patut? Kemah-kemah apa yang patut? Jam pun menunjukkan pukul 6 dah. Alhamdulillah ada juga rezeki Amir ni. Hari ni tekong sibik boleh ikat tanda lah. Tidak ni tekong membangar ni. Tekong sibik tanda tu penyelamat tekong hari ni. Tapi alhamdulillah lah ada jugalah. Tak segalak macam semalam lah hari ni. Hari ni je kurang sikit tapi ada bersabah ada lah. Bersabah tekong. Yang bersabah patut banyak. Tapi bro kita tu bagi lucu banyak ni. Bagi lucu saja 3-4 kali. Putui lucu, putui lucu. Tak tahulah. Bersabah dia tak mau. Jadi petang ni dapat juga target untuk dapatkan sekat. Dapat juga. Finally, alhamdulillah lah ni tak ada apa dah kot. Oh, Sat, lupa ada seorang yang membangau. Seorang membangau. Balik. Saya. Saya. Bangau. Bangau. Dengan jayanya. Dengan jayanya. Ada tutup muka. Okay, lah, tak ada apa dah kot. Sat, kami kemah-kemah apa yang patut dulu. Sat, kita balik pekalan, saya tunjuk apa hasil ni. Balik pekalan dulu, saya tunjuk hasil ni. Ini seorang membangau ni. Haa, ini. Tak ada lah, duri pun dapat. Ah, duri-duri ada lah, duri ada, ikan sisik tak ada, ikan sisik tak ada. Okay lah, jom balik penggalan, saya sejuk asyik kat buah ni. Started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Sampai ke pekalan lah. Saya bagi abang-abang kita buat naik barang apa lu. Saya tunjuk apa hasil ni. Alhamdulillah hasil ni lucu dengan putih belambak. Lucu dengan putih belambak. Semua sop-sopbah kan. Lucu putih semua sop-sopbah. Tapi ada juga lah tekok luar yang sopbah tu kan. Okay tak apa. Saya bagi apa buat naik barang tu. Saya tunjuk hasil buat. Hasil kamera ni. Oh ikan dah. Itu duri ada satu plastik. Duri ada satu plastik. Ha, ni hasil kamera ni. Sekap 3, jenaha 2, 2, merah 2, GT 2, 9 sekor, tanda sekor. Ni gen sajat ni. Gen sajat. Ha, sekap ni. Ni yang saja rezeki kamera ni. Oh, berjalan. Ha, dia fighter-fighter kita. Ha, tu yang topi merah dulu. Dia punya pasal tu. Dia punya pasal tu. Topi merah tu. Dia lepas sekap. Yo, baik-baik yo ni. Ha, ya, 5 ekor lebih kurang lah kita. Ya, saya bangga dengan dia. Ni abang-abang kita tu, buk nombor 3. Ada bangau sana? Alhamdulillah hari ni, apa kata trip hari ni selesai. Abang-abang kita semua dah buk naik, duk salin-salin baju apa, duk buk naik barang dalam kereta apa. Okay, tak ada. Alhamdulillah lah ada juga rezeki kamera ni, walaupun tak banyak ada jugalah. Kita usahakan cari ikan tu kan. Kita tetap usaha untuk cari ikan, tapi rezeki tu kalau ada, alhamdulillah lah. Tak ada tu, terima dengan seadanya. Okay. Sebelum tu 31 ni trik adik Syawal kita cancel juga. Trik adik Syawal kita cancel juga 31 hari bulan 8. Siapa nak masuk WhatsApp saya, yang WhatsApp dulu saya akan ambil. Okey, lain tak ada apa dah je kot. Jumpa esok main video. InsyaAllah ada rezeki saya buat video. Jangan lupa subscribe video channel. Bye, jumpa esok. Bye, selamat merdeka.